termasuk puskesmas dengan jalan-jalan masuk desa, apalagi terang perbatasan agak itu belum sudah lama tidak tersentuh dengan pembangunan ini. Jadi pas kita dilantik kita sentuh dan kita bangun jalan itu sekarang ke puskesmas, mulai kita bangun lagi lah ke puskesmas, mungkin kita nanti dua tingkat setiap kabupaten kecamatan penyampatan yang memang penyampatan induk di yang ramai. Artinya concern kita dari desa kan? Gitu? Dari desa, kita dari desa, dari perbatasan desa itu concern kita bangun untuk supaya hasil bumi dari perkebunan cepat sampai ke tujuan di kota. Artinya bakal berimbas juga kepada kesejahteraan masyarakat desa kan? Ya? Pasti. Jadi kalau kita jalan bagus, hasil bumi ini cepat sampai ke kabupaten, insya Allah kesejahteraan masyarakat cepat terbantu. Masih dari hasil bumi, dari hasil-hasil kebun dia. Kak, kalau target ke depan kak untuk di wilayah pedesaan atau kecamatan seperti apa sih? Target ke depan tahun itu kita infrastruktur jalan kita secepatnya kita sambungkan supaya konektivitas antara kabupaten dengan desa, kecamatan itu berjalan dengan lancar, dan puskesmas dengan pendidikan, puskesmas di desa-desa di kecamatan cepat kita apa bangun, kita perbaiki lagi, termasuk sekolah-sekolah yang sudah banyak rusak, termasuk apa mobilernya itu sudah kita usahakan secepatnya untuk mobiler kita perbaiki semua. Siapa?